Es krim. Es krim kulkul. Kulkul. Ini dua es krim rasa apa aja? Ini es krim lollipop juicy. Ini es krim mesikan mangga. Kulkul mangga. Yang ini belum aku pernah coba. Cuman itu pernah coba. Yuk. Oke, sekarang kita buka. Aku mau buka yang ini dulu nih. Coba ya. Ini aku coba dua-duanya ya. Bukan yang ini. Aku mau coba dikit ya. Aku coba dikit ya. Ya, sekarang coba yang satunya. Aku gigit dikit ya. Oh. Oh, itu yang merah itu ada warna apa aja? Teman-teman, yang merah ini guava itu jus apa namanya jambu, kalau yang tengah jus mangga, yang bawah jus apa tadi jeruk yang bawah jeruk. Oh, iya. Tadi yang warna merah ini jambu, yang kuning tadi jeruk, yang hijau ya, sekarang ini. Aku mau coba dikit. Tidak entek kok, Dek. Sekarang kita coba yang ini ya. Lak lele. Ini rasa mangga ya. Oh iya, ini kayak mangga beneran, warnanya kuning ya. Manis banget. Lumbuk mangga kecut. Kalau yang itu lah kecut. Gimana Mbak bilangnya? Es krim kulkul gimana? Yang es krim kulkul tadi dikasih nilai berapa tadi? Yang ini nilai berapa? Yang kulkul. Kulkul tadi. Kulkul ini kok kulkul tadi? Kuwi. Ini kulkul yang ini lollipop. Kulkul padha iki lho. Oh iya. Kulkul lollipop. Kulkul lollipop yang tadi. Bijinya 10. Nilainya 10. Kalau yang ini. Berarti lebih enak mana? Inilah, 100. Oh, 100 berarti Nafis lebih suka yang mangga, teman-teman. Kalau kalian suka yang mana, silakan komentar di bawah. Benar, teman-teman, mangga ini rasanya kayak yang lollipop tadi. Oh, mirip? Atau sama plek-plekan? Iya, silakan kalian nilai sendiri yang sudah pernah makan es krim ini ya, teman-teman, nilai ya, komentar di bawah. Ini makanya di tempat parkir habis belanja, teman-teman.
Habis belajar makan es krim sekalian direkam. Ya kok. Pak aja harus. Oh ya.